الله أكبر 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 ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا برسابدا: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. Maksudnya, sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya, yaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, demi mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Taala, maka hatinya tidak akan mati pada hari matinya hati-hati manusia. Sidang pendengar rahimakumullah, malam raya adalah malam anugerah bagi keseluruhan umat Islam. Menghidupkan malam raya dengan bangun beribadat pada kebanyakan waktu malam. Namun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sekurang-kurang yang dinamakan menghidupkan malam raya itu adalah dengan solat berjemaah pada waktu Isyak dan berazam untuk solat berjemaah pada waktu subuh pagi hari raya tersebut. Antara amalan yang boleh dilakukan untuk menghidupkan malam raya adalah yang pertama, menunaikan solat-solat sunat. Yang kedua, memperbanyakkan berdoa, kerana telah dinukilkan bahawa malam hari raya adalah antara malam-malam yang mustajab doa. Yang ketiga adalah memperbanyakkan takbir sepanjang malam dan siang hari raya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Zayyinu a'yadakum bitakbiri." Maksudnya, hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyakkan takbir. Justru marilah kita menzahirkan kegembiraan kita pada malam raya dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.